Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Jaya Flowers ya teman-teman pecinta Glonema nih. Uh, untuk kali ini saya akan mereview harga <coughs> lokalan nih. Nah, saat ini kita akan mereview harga lokalan ya. Karena rumornya lokalan nih semakin hari semakin naik soalnya. Bagi saya pedagang. Uh, yang bisa menjual tidak bisa membeli lagi dengan harga uh, yang kemarin kita beli, uh, tapi saya bisa beli harga dengan harga yang kemarin saya jual ke teman-teman pecinta aglonema nih. Yuk, saksikan aja ya, dan jangan lupa bantu channel kami supaya channel kami semakin berkembang nih. Caranya dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. mulai dari kocin rembulan nih ya kocin rembulan juga termasuk uh, lokalan nih. daunnya juga udah lumayan bagus dan banyak ini kocin rembulan kita bandrol di harga 550.000 ribu ya stok cuma dua stok kita cuma dua untuk kocin uh, rembulan lanjut lagi kita ada amber atau permata ya amber atau permata nih stok tinggal dua juga tuh ini amber kita kasih harga di 650.000 aja nih ya untuk ambernya nih. 650.000 untuk amber atau permata. Lanjut kita punya lokalan yang super mewah dan besar juga nih ya di sini. Ini terdiri dari daun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 daun dan daunnya wow, mangkok sekali ya. Tuh. Bagus ya. Teman-teman uh, pecinta aglonema nih, uh, ini ada Monlek ya, ini bukan uh, Goliath tapi Monlek. Monlek kita bandrol di harga Rp4.250 ya, untuk Monleknya kita bandrol di Rp4.250. Oke, lanjut lagi kita ada Hot Lady. Hot Lady rumpun 2, Hot Lady rumpun 2, kita bandrol di harga 2 juta ya, untuk Hot Lady-nya nih. Oke, lanjut lagi ada e, legasi mangkok atau lemang ya. Legasi mangkok kita bandrol di harga 400 ribu aja nih untuk legasi mangkoknya. Ya, oke lanjut lagi kita ada e, bidadari. Bidadarinya belum mutasi ya. Tuh. Tapi lumayan lah, cantik sekali tuh warnanya blorok-blorok gitu. Untuk bidadari kita bandrol di harga 800 ribu aja untuk bidadarinya. Oke kita lanjut lagi ada legasi belang ya. Ini legasinya ada kelainan ini saya punya. Tuh legasi wet ya. Sebelah legasi wet, sebelah legasi e, merah. Dari belakangnya juga tuh ya. Dan ternyata ini cuma satu daun doang yang belang. Saya pikir semuanya ikut belang ya. Legasi Belang kita bandrol di harga 750.000 aja ya. Tuh. Legasi Belang kita bandrol di harga 750.000 aja nih. Tuh. Untuk nego-nego harga langsung nanti ke admin aja boleh. Ah, oke lanjut kita ada Golden Baby. Golden Baby rumpun 3 ya untuk Golden Baby-nya tuh. Wow, besar sekali nih untuk Golden Baby-nya nih. Golden baby kita kasih harga di uh, 2 juta ya untuk Golden baby rumpun tiganya nih. Tuh. Oke, lanjut lagi kita ada Stardust Oren. Nah, stoknya Stardust Oren tinggal dua nih Stardust ya Ini juga lokalan ya, bukan impor. Tuh. Stardust Soren harganya di masing-masing di keduanya ini kita kasih di harga 1 juta 500 ya untuk Stardust Oren. Lanjut kita ada Kresna Konon. Kresna Konon kita bandel di harga 2.500 untuk Kresna Kononnya ya. 2.500. Lanjut lagi kita ada Red Sunset. Nah, ini Red Sunsetnya nih ya. Ini udah lokalan ya. Tuh Red Sunsetnya. Red Sunset kita bandrol di harga 900.000 aja ya untuk Red Sunset-nya. Red Sunset 900.000 aja. Oke, lanjut lagi ada Sangkuntala. Sangkuntala kita bandrol di harga 2 juta aja nih untuk Sangkuntalanya tuh. Sudah mulai mutasi semua ya untuk Sangkuntalanya. Oke, lanjut lagi kita ada Eh Niza. Eh Niza kita bandrol di harga 1,8 ya untuk Eh Nizanya. Eh Nizanya sudah lumayan besar dan bagi yang mau jadi petani juga bisa tuh ya, bonggolnya sangat panjang. Oke, lanjut lagi kita ada Suksom White. Suksom White ini kemarin baru kita bongkar, ternyata sudah ada tunasnya ya. Nih, untuk Suksom White-nya kita bandrol di harga 7.500 saja ya untuk Suksom White-nya lanjut kita ada Widuri. Widuri kita bandol di harga 700.000 untuk Widurinya. Widuri lokal ya. Untuk Widurinya. Lanjut lagi kita ada Reanita Surya. Wow, bagus banget ya warnanya. Tuh, sangat bagus warnanya. Warna pinknya sudah mulai keluar ya untuk Reanita Suryanya. Ini kita bandrol di harga 2,5 untuk Reanita Surya ya. 2500 Oke lanjut lagi kita ada tiara rumpun 2 Tiara rumpun 2 Kita bandrol di harga 1,7 ya Untuk tiaranya rumpun 2 tuh Tiara rumpun 2 1,7 Next kita ada pink sunset Ini lokalan ya pink sunsetnya nih Pink sunset yang lokalan kita kasih harga di 1 juta aja untuk pink sunsetnya. Lanjut kita masih ada Cochin Red Sunset. Ya, Cochin Red Sunset kita bandrol di harga 500.000 aja untuk Cochin Red Sunset. Kita lanjut lagi ada Pink Sunset lagi dengan harga yang sama ya. Tuh. Lanjut kita ada Cochin Ebony. Cochin Ebony yang rumpun 3. Tuh. Cochin Ebony rumpun 3 kita bandrol di harga 3 juta 700 saja untuk Kocin Ebony. Lanjut Ayu Green. Ayu Green kita bandrol di harga 2 juta untuk Ayu Green ya. Kita lanjut lagi ada Sultan Brunei nih ya. Sultan Brunei sudah mutasi itu. Di harga 2 juta aja untuk Sultan Bruneinya ya. Sultan Brunei harga 2 juta. Lanjut lagi ada Hugas. Hugas terah merah ya Hugasnya nih Dan Hugasnya kita bandrol di harga 2.500 untuk Hugasnya Lanjut ada uh, Kresna Konon yang Remaja Tuh. Ini anakan samping ya Kita bandrol di harga 900.000 aja Lanjut kita ada Mekarsari Mekarsari kita bandrol di harga dua juta delapan ya untuk mekar sarinya nih tuh roset banget untuk mekar sarinya bagus kita lanjut lagi ada Harley Quinn Harley <tuh> Quinn kita bandrol di harga 1,2 ya untuk Harley Quinnnya nih Harley Quinn 1,2 dan ada Ayu Nindi lokalan ya sama harganya dengan yang kemarin yang di pojok sana itu juga masih banyak stoknya ya untuk Ayu Nindinya kita kasih harga di 550.000 aja Lanjut lagi ada uh, Widuri Lilin Wow Widuri Lilinnya besar ya Widuri Lilin kita bandrol di harga 2 juta aja untuk Widuri Lilinnya Tuh bagus ya untuk warnanya Lanjut kita ada kocin sutra Kocin sutra anakan satu ya Untuk kocin sutranya Wacin Sutra akan satu kita bandrol di harga 6.500 saja ya. 6.500 saja. Lanjut kita ada <coughs> Rengganis. Rengganis saya bandrol di harga 2.500 untuk Rengganisnya nih. Tuh, wow, besar sekali ya untuk Rengganisnya. Lanjut lagi ada Madam Suroyo. Madam Suroyo kita bandrol di harga 800 ribu aja untuk Madam Suroyonya. Lanjut kita punya Wulandari Wulandari stoknya tinggal dua ya Untuk Wulandari nya Wulandari kita bandrol di harga 1 juta untuk kesatuannya ya Wulandari Lanjut ada uh, Catherine Catherine kita bandrol di harga 1,3 ya Untuk Catherine nya nih Wow, ini bisa dibikin roset nih nanti nih Soalnya tataan daunnya bagus banget nih untuk cateringnya ya Oke, kita lanjut lagi ada Golden Siam Nah, ini Golden Siam nih ya Golden Siam kita bandrol di harga 800.000 ribu untuk Golden Siamnya Dan batangnya juga super panjang ya Untuk uh, yang mau jadi tani bisa nih Lanjut lagi kita ada Queen of Siam Queen of Siam kita bandrol di harga Rp800.000 untuk Queen of ya. Nih kita juga masih ada uh, Susan. Susan kita bandol di harga satu juta aja untuk Susan ya. Next kita ada Legacy Wet harga 550.000 untuk Legacy Wetnya. Dan ada Big Mama Big Mama di harga 2.750 ya untuk Big Mamanya nih. Dan kita juga ada Super White. Super White masih dengan harga 550 untuk Super White-nya. Super white banyak ya. Insya Allah udah lokalan nih. Dan nih, si cantik kecil mungil dan pedes harganya. Ini kita udah lokalan ya udah lokalan dan batangnya juga lumayan panjang tuh. Kalau mau yang jadi petani juga bisa. Lotus Delight. Lotus Delight kita bandrol harga di 3 juta aja ya. Oke kita lanjut lagi ada Cochin Brownies ya. Kocin Brownies kita bandrol di harga 2.500 untuk Cochin Browniesnya nih. Tuh bagus banget nih roset banget nih untuk Cochin Browniesnya kita lanjut ada Dolores Dolores kita kasih murah aja nih satu juta aja untuk Doloresnya dan ada Cochin Miss World. Cochin Miss World kita bandrol di harga satu juta aja untuk Cochin Miss Worldnya ya dan ini ada Hugas juga tuh sama harganya kita kasih harga di 2 juta untuk mis eh untuk hugasnya Oke kita lanjut lagi ada rengganis rengganis kita bandrol di harga 1,3 ya untuk rengganisnya dan ini sebelahnya nonem ya sebelahnya nonem nih kita nggak tahu tapi waktu kita belinya itu rorong dut tapi ini uh, banyak Pakar-pakar uh, aglonema yang bilang ini bukan Roro Tapi kita bandrol harga aja di harga 800 ribu aja ya. Oke, ini juga ada legasi. Tuh, legasi lokal ya legasinya ya. Ini kita bandrol di harga 600 ribu aja. Tuh, wow, bagus ya. Tataan daunnya juga bagus tuh. Lanjut lagi ada Pepita Golden. Pepita Golden kita bandrol di harga 1,5 ya untuk Pepita Goldennya nih untuk Pepita Goldernya 1,5 aja. Oke, next kita ada ratusima Ratus Sima. mutasi. Ya, ratusima mutasi kita bandrol di harga 2.500 aja nih. Untuk 100 Simanya. Next kita masih ada kocin Brownies juga sama harganya. Ya, sama harganya dengan yang depan. Dan ini ada Red Sunset yang 750 Red sunset 750 dan pink sunset-nya 750, stoknya masih ready banyak nih ya. Tuh ya. Dan kita ada Pataya. Pataya dibanderol di harga 1 juta 100 aja nih untuk Patayanya ya. Lanjut lagi kita juga masih punya Widia. Tuh, Widia. Widia kita bandrol di harga 3 juta Daunnya sudah mangkok-mangkok tuh Widianya. Oke, okay. Widya, kita bandrol di harga 3.500 untuk widianya. Nah, itu harganya, teman-teman. Jadi, kalau untuk lokalan, uh, makin hari semakin naik ya untuk harga lokalannya. Dan ini, alhamdulillah, stoknya kita masih ready banyak ya. Dan untuk lokalan, kenapa bisa mahal? Karena dia... Uh, jarang peredarannya. Bukan yang seperti kayak Red Anja atau soft Green atau Pink Katrina di satu kandang ini bisa uh, mencapai paling banyak 100 seratus, ya. Kalau untuk <tuh> Aglonema lokalan, mungkin di setiap uh, nursery enggak terlalu banyak. Kecuali di petani langsung ya. Dan itu harganya masih bisa nego, langsung nego aja nanti saya sematkan atau kita tulis nomor adminnya di deskripsi. Jangan lupa teman-teman pecinta aglonema bantu channel kami supaya channel kami semakin berkembang ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.